Paku bekas dianggap seperti sampah tak terpakai bagi kebanyakan orang. Namun di balik itu, justru dimanfaatkan seorang kakek paruh baya di Banyuwangi dalam mengais rezeki. Berbekal magnet dan kayu, dirinya melintasi jalanan menggait paku tercecer untuk selanjutnya dikumpulkan dan dijual ke tengkulak. Asmat, begitu nama kakek usia 55 tahun asal Dusun Cerah Pecak, Desa Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi ini dipanggil. Dalam kesehariannya, ia menggantungkan hidup dengan mengais paku bekas di jalanan. Lewat paku itu pula, Asmat menyandarkan kelangsungan kebutuhan hidup bersama istri dan juga cucunya. Tercatat, sudah hampir 25 tahun ia menyusuri jalanan dan gang di Banyuwangi untuk mengumpulkan paku bekas. Bagi Asmat, terik matahari sudah jadi makanan biasa baginya saat mengais paku dan baut menggunakan sepeda butut miliknya. Untuk memudahkan dalam mengais bekerja, ia memanfaatkan magnet bekas sound system yang selanjutnya dililitkan pada gagang kayu. Asmat mengaku tidak memiliki pilihan pekerjaan lantaran tidak punya keterampilan lain. Sebelumnya, ia pernah bekerja di proyek tapi karena pandemi dirinya kembali lagi mencari paku bekas di jalan. Dalam sehari, paku bekas yang bisa dikumpulkan mencapai 10 hingga 15 kg. Selanjutnya, seminggu sekali paku dan baut bekas yang ia dapat dijual ke pengepul di Kecamatan Purwoharjo dengan harga Rp3.500 per kilogramnya. Sedikit atau banyak, Asma tidak pernah mengeluh, karena baginya, rejeki yang ia dapat sudah merupakan rejeki halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski demikian, tak sedikit yang menghina bahkan kadang diusir oleh orang-orang pemilik bengkel ban. Hal seperti ini tak ia hiraukan karena ia bekerja tidak merugikan orang lain. Bahkan bisa dapat membantu pengendara roda 2 ataupun roda 4 dari kemungkinan terjadinya ban bocor. Sekitar gendong selangkung tahunan lah. Oke, setiap hari ini pulang misalnya di batu meting di kadang 10 kilo. Terus kasal was kilo. Kilo daerahnya di Tegal Sanggar. Kalau Tegal Sukorjo, Lepakung, di Tegal Sari. Oke, sekitar pun sekitar daerah. Oke, misalnya nggih paku kalau bawa sepeda motor niku nggih kalau nggih ring-ringnya ngoten niku pokoknya jenis besi lah niku per kilone saat niki kalau dibundut 3,5 teng pengepul rosokan nggih teng daerah Purwoharjo Kraden nggih didamel nyukupi nggih keluarga kula nggih bojo kali anak kula nggih niki nggih jalan nggih nggih mboten pati rusak nggih mboten pati anu mulus lah. Mending gelombang maksudnya ya, yang pinggir-pinggir rempongnya kan pasti baut ya enten mawon. Duka-duka ini menopo nggih. Nggih, kula pernah nggih mbet nasal kali pinggir niku teng nyembrani teng ngarep pinggir niku pernah kula di anu mbet nangsal. Kula nggih mbet semerap kirangan napa nggih kula mbet semerap. Nggih, anu Pak, pun padhes mriki yang padhes mriku mohon. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.